Adik mendiang Vanessa Angel, Mayang akui telah meraup keuntungan gegara dirinya dihujat netizen. Bahkan dari keuntungan tersebut, Mayang sampai bisa beli apartemen mewah di Jakarta. Ternyata dari hujatan tersebut Mayang juga mendapat tawaran endorsement. Mayang sesumbar kaya raya berkat dihujat, sebut penghasilannya bisa membeli apartemen mewah. Pengakuannya tersebut terungkap ketika ia berbincang dengan Dr. Richard Lee. Menurut Mayang, ia sudah meraup keuntungan hingga ratusan juta sejak menjadi bahan hujatan netizen. Mendengarnya, Mayang pun agak keberatan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kendati begitu, Dr. Richard Lee yang masih penasaran terus berusaha mengulik Mayang. Mayang pun mengungkapkan bahwa ia mendapatkan uang ratusan juta setelah ramai dihujat. Namun ternyata bukan itu saja, karena hujatan netizen tersebut telah membuka peluang untuknya untuk mendapatkan berbagai tawaran endorsement. Dari penghasilan tersebut, anak Dodi Sudrajat ini mengatakan uangnya bisa dibelikan sebuah apartemen mewah di kawasan elit Jakarta. Alih-alih dipuji, adik ipar mendiang Bibi Ardiansyah tersebut justru menuai cibiran publik. Banyak warganet yang menilai Mayang sedang berhayal, sehingga tak sedikit yang meragukan perkataannya.